Hello student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and how are you? Okay, today we're going to learn about introducing in paragraph. Nah, kalian bisa buka halaman 7 or page 7. Nah, di sana ada paragraf mengenai perkenalan. Nah, kita akan coba baca bersama-sama ya. Di sini kalian bisa baca di situ dan juga ada tulisannya di sini. Nah, tulisan di sini dalam bahasa Inggris ya. Nanti Ibu akan bahas dengan bahasa Indonesianya. Nah, di situ kita lihat ada kalimat hello everyone. Nah, hello everyone artinya halo semuanya. My name Sinta Agustina. Nama saya Sinta Agustina. Please call me Sinta. Tolong panggil aku Sinta. I'm 11 years old. Saya 11 tahun. I'm from Bandung. Saya dari Bandung. Now I live at Alam Regency number 3. Sekarang saya bertempat tinggal di Alam Regency nomor 3. I am a student. Aku adalah seorang siswa atau murid. I go to Tunas Bangsa Elementary School. Aku atau saya bersekolah di Tunas Bangsa Elementary School, yaitu SD Tunas Bangsa. Nah, I'm in grade 4. Saya kelas 4. I like swimming very much. Saya sangat suka berenang. Nah, my telephone number is 7982354. Nah, udah selesai nih kita menjelaskannya. Jadi di sini mengenai memperkenalkan diri. Nah, kita udah membaca tentang teks perkenalan. Nah, kita juga sudah mengartikannya. Semoga nanti kalau ada kesempatannya atau kalau kalian diminta untuk memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa memperkenalkan diri seperti dialog tadi menggunakan nama kalian, menggunakan nama sekolah kalian, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Oke, semoga hari ini apa yang kita pelajari dapat dimengerti ya. I think that's all for today. Wassalamualaikum and good luck student.